وحدك جتمل لساني يفقه قولي واهد قلبي وسجد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sepatutnya buat kita untuk enggak pernah putus, enggak pernah berhenti bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah juga enggak pernah berhenti, enggak pernah putus menganugerahkan karunia-Nya buat kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah, salat ini menurut jumhur ulama adalah paling afdalnya ibadah. Terlepas ada khilaf, tapi mayoritas ulama jumhur mereka berpendapat bahwa ibadah itu yang paling afdal adalah ibadah sholat. Apa sebab? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi min as-salawatil khams." Tidaklah Allah memfaradkan satu kewajiban kepada makhluknya yang lebih Allah cintai daripada sholat di awal. Kalau seandainya ada, kata Nabi, ibadah selain sholat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya para malaikat diperintah oleh Allah juga untuk melakukannya. Ketika Allah perintah kita puasa, malaikat enggak diperintah oleh Allah untuk puasa. Ketika kita diperintah oleh Allah untuk zakat, haji, malaikat tidak diperintah, tidak diwajibkan oleh Allah untuk zakat, untuk haji, dan seterusnya. Tapi ketika Allah perintah kita untuk sholat, malaikat itu ada yang rukuk sampai kiamat. Ada yang sujud sampai kiamat. Ada yang duduk dalam tahiyatnya mereka sampai kiamat. Ada yang berdiri dalam zikirnya mereka sampai kiamat. فَمِنْهُمْ رَاكِعْ وَسَاجِدْ وَقَائِدْ وَقَائِمْ. Ada di antara mereka yang berdiri, duduk, ruku, sujud. Ini tanda, ini dalil bahwa ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling afdal. Yang kedua, kenapa kok ibadah sholat ini ibadah yang paling afdal? Sebab ketika Allah akan mewajibkan kepada kita ibadah-ibadah, maka cukup Allah jadikan Jibril sebagai perantara wahyu. Misal, ketika Allah akan mewajibkan puasa, maka Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam, "Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ketika Allah berkehendak untuk mewajibkan zakat, Jibril sampaikan kekasihku Muhammad, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ketika Allah berkehendak untuk mewajibkan yang namanya haji, Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Tapi ketika Allah akan mewajibkan yang namanya sholat, Jibril jemput kekasihku Muhammad. Beda, bukan sampaikan. Kalau tadi menjadi perantara wahyu, kalau sekarang Jibril statusnya menjadi pemandu,
menjadi gate sebagai penuntun atau pemandu atas perjumpaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Allah pada malamnya Arasy itu diberi tiga hal. Selain salat lima waktu, Allah berikan kepada beliau dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir. Dan yang ketiga, ketika malam Mi'raj, malam perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada beliau sebagai anugerah, sebagai hadiah adalah siapapun di antara kita, sebanyak apapun dosa yang kita punya, selagi kita tidak menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang masuk neraka, enggak mungkin selamanya masuk neraka. Cepat atau lambat dia akan mentas. Cepat atau lambat dia akan keluar neraka dan pada akhirnya untuk masuk surga selama-lamanya. Orang kalau masuk neraka, selagi dia tidak menyekutukan Allah sebesar apapun dosa yang dia punya, sekelam apapun masa lalu yang dia punya, akan tiba waktunya, akan tiba masanya dia keluar dari neraka. Tapi orang kalau sudah masuk surga, gak ada ceritanya keluar. Jadi jaminan, jaminan selama tidak kita lakukan yang namanya kesyirikan, maka jaminan Allah, Allah tidak menjadikan neraka itu tempat yang abadi buat kita. Kenapa? Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sebagian arifin, sebagian awliya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada Sidratul Muntaha. Tsumma dana fatadalla fa kana ghaba gausain au adna fa auha ila 'abdi ma auha wa kad ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sebagaimana yang kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada di Sidratul Muntaha, tentunya terjadi perbincangan antara Allah dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, jelas ya. Kerasa betah. Rasanya enggak kepengin turun lagi ke atas dunia. Maka sebagai pelipur lara, penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, "Al-halah allati syahidtahal an aj'aluha laka fis shalah." Keadaan nikmat yang kamu rasakan sekarang wahai Muhammad, aku akan memberikan kenikmatan itu yang sama ketika kamu salat. Jadi ketika Rasulullah salat, beliau terbawa kembali kepada kenikmatan ketika beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Sehingga Rasulullah kalau capek, sumpek atau apa, beliau panggil Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Bilal, buat aku senang dengan yang namanya salat. "Arihna biha ya Bilal." Artinya Bilal suruh adzan, senangkan aku dengan yang namanya salat. Dalam hadis yang lain, "Waju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah jadikan penghening mataku adalah salat. Karena beliau ketika salat itu adalah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena itu dikatakan as-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya bagi setiap mukmin. Salat itu mi'rajnya bagi setiap mukmin. Termasuk rahasia yang paling rahasia yang ada di dalam Islam, itu adalah kerahasiaan bagaimana kedekatan antara Allah dengan Rasulullah saat di Sidratul Muntaha. Kita nggak tahu, nggak tahu itu gimana. Yang tahu cuma Allah dan Rasulullah sendiri. Gimana dekatnya? Nggak tahu. Dan kita nggak bisa membahasakan dekat kepada Allah. Kenapa? Kalau dekat berarti butuh tempat. Ini rahasia paling rahasia.
Nggak bisa kita gambar, nggak ada ulama yang berani menggambarkan atau mengkiaskan atau menganalogikan kedekatan Rasulullah SAW dengan Allah itu dengan bahasa-bahasa yang seperti makhluk dengan makhluk. Oh, jaraknya sekian meter, nggak berani. Pokoknya thumma dana fatadalla fakana gaba gausain wa adna fa auha ila abdi ma wa hama kadzaba al fuad ma ra'a. Jadi bagaimana gambaran hakikat sesungguhnya yang terjadi ketika Rasulullah istilah muntah, kita nggak tahu, kita nggak tahu. Inilah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi, mengungguli daripada kemuliaan semua para nabi. Nabi yang paling banyak dapat mukjizat dari Allah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi mukjizatnya seiring dengan kewafatan mereka habis, mukjizatnya mereka punah. Tapi kalau Rasulullah SAW ada Al-Qur'an, bukan sampai sekarang, sampai kiamat itu Al-Qur'an. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Dan ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, maka Allah jawab, assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah jawab, assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Bayangkan, beruntungnya orang yang soleh, karena mereka didoakan oleh nabi persis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di situ terbentah doa yang luar biasa, doanya nabi langsung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada di tempat yang gak pernah ditembus oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu rugi kalau kita sudah menjadi muslim, sudah menjadi umat Nabi Muhammad, gak jadi orang soleh. Rugi, cari gimana caranya jadi orang soleh. Gak tahu, mungkin dengan birrul walidainnya kita, mungkin dengan tahajudnya kita, mungkin dengan sedekahnya kita, mungkin dengan khatam Qur'annya kita, mungkin terserah. Bi'ada di anfasil khalaik. Jalan yang bisa membuat kita menjadi orang soleh sebanyak nafasnya para makhluk. Banyak jalan. Gak bisa AB, gak bisa BC, gak bisa CD, terus cari gimana caranya kita termasuk, tergolong di antara orang-orang soleh yang didoakan oleh nabi di hadapan Allah secara langsung tanpa ada hijab. Dan ada istri termuntah yang gak pernah ada sebab lu pernah tembus, pernah tembus di sini. Nah, kemudian kenapa kok sholat dikatakan paling afdolnya ibadah? Karena tidak ada sahabat yang berpendapat orang yang gak ibadah tertentu itu dikatakan kafir kecuali sholat. Orang yang gak puasa kafir, gak ada sahabat yang berpendapat seperti itu. Orang yang gak zakat kafir, gak ada pendapat seperti itu, fatwa seperti itu daripada para sahabat. Tapi kalau sholat, banyak sahabat yang berpendapat orang yang nggak sholat sengaja, banyak di antara sahabat yang berfatwa itu adalah hukumnya kafir. Ini penting untuk kita tahu, walaupun tidak serta-merta kita fatwakan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Arba'a Rasail, beliau menyebutkan beberapa nama para sahabat di situ. Siapa saja di antara para sahabat yang berfatwa bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas, bukan karena menentang kewajibannya, dia mengakui wajib tapi gak sholat karena sibuk, karena malas, karena ngantuk, karena capek, dan seterusnya, kafir hukumnya, murtad. Penting untuk kita tahu, walaupun tidak serta-merta untuk kita lakukan. Kenapa? Mungkin pas datang ngantuk, pas datang capek, ingat ada banyak sahabat yang berpendapat kita murtad saat itu. Penting untuk kita tahu ya. Siapa saja di antara mereka? Di antaranya adalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini nama top-top semuanya. Ini orang-orang hebat yang berfatwa. Jabir bin Abdullah, Abu Darda, bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat orang yang enggak sholat hukumnya adalah murtad. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Ishaq bin Rahawih, Al-Imam An-Nakhai, dan banyak yang lain. Sekali lagi, bukan untuk difatwakan, tapi penting untuk kita camkan kapan kita datang
males, ngantuk, atau capek, banyak sahabat mengatakan enggak sholat, kafirnya. Itu perlu untuk didoktrin kepada warga kita, bukan untuk difatwakan. Tapi ada pendapat, diinformasikan saja. Seperti Syekh Ahmad Zain Dahlan menukil itu bukan untuk memfatwakan, tapi memberitahukan sebagai peringatan buat kita. Hati-hati, urusan sholat bukan urusan gampangan. Urusan sholat bukan urusan gampangan. Jangan diremehkan sama sekali. Enggak puasa, enggak ada sahabat yang berpendapat kafir. Enggak zakat, enggak haji, enggak ada sahabat yang berpendapat itu kafir. Enggak sholat. Dan malah Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau ada suami istri, salah satu di antara mereka enggak sholat, rusak nikahnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat dalam mazhab beliau, kalau ada suami istri, salah satu di antara mereka ada yang enggak sholat, maka rusak nikahnya. Dan terjadinya hubungan badan setelah itu dihukum zina. Lah gimana kalau dua-duanya enggak sholat? Satu aja rusak nikahnya. Karena itu sebagian ulama berpendapat masih lebih afdol menikahi perempuan kitabiah, Nasraniyah atau Yahudiyah. Tapi bukan Nasrani yang sekarang, bukan Yahudi yang sekarang. Nasrani yang berpegang teguh dengan Injil yang asli, atau Yahudi yang berpegang teguh dengan Taurat yang asli. Ini bukan dalil berarti menikah dengan non-muslim itu boleh, bukan. Tapi ada pendapat memang dalam, ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i termasuk. Bahkan dalam semua pendapat, empat mazhab yang mengatakan bahwa menikahi perempuan kitabiah tapi dengan syarat-syarat tertentu. Termasuk apa? Ngikuti Injil yang asli, ngikuti Taurat yang asli. Mana ada sekarang Nasraniyah, perempuan Nasraniyah yang ngikuti Injil asli, perempuan Yahudi yang ngikuti Taurat yang asli. Ada. Kalau misal ada, itu lebih afdol menikahi mereka daripada menikahi perempuan yang ngakunya muslimah tapi gak sholat. Kenapa? Karena menikahi perempuan kitabiah itu sepakat empat mazhab mengatakan sah hukumnya, boleh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Hampir-hampir zaman sekarang ini gak bisa. Tapi itu hukum bagaimanapun juga. Adapun menikahi perempuan muslimah tapi gak sholat, dalam mazhab Hambali hukumnya rusak nikah. Kalau tadi empat mazhab mengatakan sah, kalau ini masih ada pendapat ulama yang mengatakan rusak nikah, berarti yang disepakati oleh empat mazhab lebih utama daripada apa yang diperselisihkan diantara mereka. Paham ya? Jadi hati-hati milih mantu, hati-hati milih istri, milih suami, hati-hati. Kepingin punya anak yang kan begini. Menikah itu tujuannya adalah untuk bikin bangga Nabi nanti di hari kiamat. Tazawwaju tanakahu takduru fa inni mubahin bikumul umama yaumal kiamat. Jangan sampai kita nikah gara-gara salah pilih. Akhirnya bukan bikin bangga Nabi karena nikah, justru bikin kecewa Nabi. Kenapa? Anak turunnya kita gak benar semuanya. Yang dibanggakan sama Nabi itu adalah umat yang muttaqin. Nah, kalau umatnya rusak, umatnya becet, ya bagaimana mungkin dibanggakan sama Nabi di hadapan para anbiya yang lain? Menikah itu tujuan utamanya, salah satunya adalah bikin bangga Nabi. Maka pasti tidak kita kawin kecuali dengan calon bapak atau calon ibu bagi keturunan kita yang baik. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kita ini kalau mau titip uang 100 juta sama orang. Pilih-pilih deh. Uang, saya punya uang 100 juta. Mau titip. Apa sembarang orang saya ketemu saya titip? Hilang. Saya pilih-pilih. Maaf, Anda menitipkan benih kepada siapa? Lebih wajib untuk pilih-pilih. Kalau ada orang mau pinjam uang ke jenengan 100 juta. Apa semua orang datang kasih? Pilih-pilih. Jujur enggak? Amanat enggak? Kira-kira bisa bayar, bisa nyaur enggak? Maaf, anak perempuan Anda itu punya rahim. Mau dipinjam siapa, itu juga lebih wajib untuk pilih-pilih. Dipinjam itu rahimnya. Dan itu lebih penting, lebih patut, lebih pantas untuk kita selektif. Tahayyaru linutafikum fa'innal irgadassas. Jadi selektiflah kalian di dalam menaruh benih atau menerima benih dari siapa. Kenapa? Karena yang namanya faktor genetik sangat berpengaruh dan itu halus. Faktor genetik itu berpengaruh. Baik ya baik,
positif ya positif, negatif ya negatif. Dan itu halus. Lihat fa'innal irga dasas. Nah itu ya pasti kan calon mantunya kita, atau kalau kita belum menikah calon istrinya kita, bukan sekedar calon istri, calon ibu, calon ibu buat anak-anaknya kita. Gimana? Ya, pastinya dari sholatnya diperhatikan. Pastinya dari sholatnya diperhatikan. Nah, diceritakan ada beberapa orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengenalkan diri mereka kepada Rasulullah. Belum iman, gak iman saat itu mereka, kafir. Muhammad, kenalkan, kami ini pembesar-pembesar Quraisy. Saya dari suku A, ini dari suku B, ini dari suku C, ini dari suku D. Kami datang ke sini untuk menawarkan diri. Kami siap ikut agama kamu, dan kami jamin kalau kami ikut agama kamu, bukan hanya keluarga kami, tapi semua kaumnya kami ikut agama kamu, agama kamu. Tapi syaratnya satu, jangan wajibkan kepada kami yang namanya sholat. Ditolak mentah-mentah sama Nabi. Enggak dilobi dulu, kayak dinasehati dulu, enggak. Langsung dikatakan sama Nabi, la khaira fi dinin la ruku'a fi. Enggak ada baiknya suatu agama yang enggak ada rukuknya di sini. Ditolak mentah-mentah. Padahal kalau saat itu mereka diterima sama Nabi, berapa banyak suku dan kabilah yang ikut agama Nabi SAW, masuk dalam agama Islam, tapi gak mau sholat mentah-mentah. Sampai suatu ketika datang seorang pemuda sendirian, bukan siapa-siapa, bukan tokoh atau berasal dari kaum tertentu, ya biasa, datang kepada Nabi, belum iman saat itu, Muhammad, saya datang menawarkan diri untuk ikut agama kamu, tapi dengan syarat jangan larang saya zina ya, jangan haramkan bagi saya namanya zina, saya ikut agama kamu. Respon Nabi apa? Ditolak mentah-mentah? Enggak. Dinasehati sama Nabi. Dilobi sama Nabi. Dinasehati ini. Kira-kira kalau ibunya kamu di sini orang itu enggak? Ya enggak. Ya jangan-jangan kamu selama ini zina sama ibunya orang. Kamu selama ini jangan-jangan zina sama adiknya orang. Atau anak perempuannya orang. Kalau kamu enggak gitu, ya jangan begitu dong. Diusap dadanya. Didoakan sama Nabi. Subhanallah, pikiran kotor hilang semuanya. Full baiat sama Nabi tanpa syarat. Beda responnya. Kalau yang tadi langsung ditolak mentah-mentah. Sehingga ulama mengatakan orang yang maksiat karena sombong, orang yang maksiat karena sombong susah tobat. Makanya yang tadi, orang yang gak sholat itu lebih sombong daripada iblis. Iblis itu gak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi orang yang gak sholat gak mau sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Nah kalau iblis saja gara-gara sombongnya gak tobat-tobat, landanya orang yang sombong gak mau sujud kepada Allah. Orang yang sombong itu susah menerima ajakan kebenaran. Kenapa? Karena memang sifat daripada orang yang sombong, ghamtun nas wa batarul haq, meremehkan orang dan menolak kebenaran. Makanya gak ada ceritanya iblis itu tobat, walaupun iblis sadar kalau dia salah. Iblis itu sadar kalau dia salah, tapi gak mau tobat. Lah kalau orang yang gak mau sholat, kadang-kadang gak sadar kalau dia salah. Banyak alasan kadang-kadang. Contoh, kalau ada orang gak sholat, lah buat apa saya sholat? Sholat gak jamin saya kaya. Temen saya gak sholat, kaya. Saya punya teman yang lain sholat gak kaya, buat apa kalau begitu sholat? Jawabannya gimana? Saya punya teman kafir kaya, ayo kafir bisa. Saya punya teman kafir sugi, kafir bisa. Ojo nerima gak sholat dok, jangan-jangan sudah gak sholat kamu gak kaya. Bukan begitu talak hukumnya. Dan sholat itu bukan untuk mengayakan seorang. Kalau sholat itu kaya, masuk masjid punya utang, keluar lunas utangnya, ya sholat semuanya orang. Insya Allah yang kafir masuk Islam semuanya. Insya Allah masjid ini direnovasi model gimana, tetap gak bakal cukup. Jamek gak bakal cukup. Stadion gak bakal cukup. Kenapa? Ya gimana? Setiap salam turun dari langit 100 juta gitu misalnya. Ya gak usah peringatan Isra Mi'raj, gak usah ceramah. Sholat kabeh wong.
Bukan itu, tapi sholat itu ngasih sesuatu yang lebih mahal daripada kekayaan. Apa? Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau kaya ada nolnya, kalau sakinah mawaddah warahmah nggak ada nolnya, nggak terbatas. Keturunan soleh soleha. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Umur manfaat, rezeki yang halal barokah, belum lagi surga. Itu sesuatu yang enggak bisa dibeli dengan duit. Itu lebih mahal daripada kaya. Jadi kalau sholat cari kaya, keliru kamu. Cari sesuatu yang lebih mahal daripada kaya, dan itu dari sholat. Bukan sakinah mawaddah warahmah gara-gara duit, keturunan soleh-soleha gara-gara duit, umur manfaat barokah gara-gara duit, surga gara-gara duit. Enggak, ada yang lebih penting daripada duit. Itu fungsinya sholat. Kadang-kadang ada lagi yang bilang, buat apa saya sholat? Sholat kan belum tentu selamat. Nanti saya sholat meledek masuk neraka. Ya, buat apa kalau begitu? Kalau sholat saya nggak jamin masuk surga. Saya tanya, kamu kerja jamin kaya nggak? Enggak, lalu apa kerja? Jangan-jangan selama ini kamu kerja banting tulang beras kiri tetap melarat kok. Cocok kerja, guys. Sholat itu memperbesar kemungkinan kita selamat. Kerja itu memperbesar kemungkinan kita sukses. Lah kalau yang kerja belum tentu sukses, apalagi gak kerja. Lah kalau sholat itu belum tentu selamat, apalagi yang gak sholat. Tugasnya kita untuk, bukan untuk menjamin, karena menjamin tugasnya Allah. Tugasnya kita hanya usaha. Sholat itu usaha, sebagaimana kita kerja itu juga usaha. Lah kalau semuanya nunggu dijamin, ya kita Tuhan berarti. Kok mau ngatur Allah subhanahu wa ta'ala? Kita yang tunduk sama Allah. Ada lagi, ada orang misalnya, kenapa nggak sholat? Setengah anak itu, doakan aja dah. Misalnya kalau dapat hidayah, saya sholat. Ya sudah, kalau begitu mulai besok kamu jangan kerja, di rumah doa. Tak tunggal itu rezeki. Ya nggak mungkin, Bib. Namanya rezeki itu, ya nggak cuma bodoh tunggu. Ya harus diusahakan. Lah kok cerdas urusan rezeki? Urusan sholat kok ngentain hidayah itu makna tok. Usaha. Sebagaimana rezeki kamu cari, ya sholat untuk hidayah juga kamu cari dong seharusnya. Ini orang kalau enggak belajar akhirnya dia enggak sadar kalau dipermainkan setan. Enggak sadar kalau dia dipermainkan setan. Bukan begitu harus. Sholat itu adalah ibadah yang paling afdol. Sementara pemuda tadi itu yang dia mensyaratkan saya siap masuk Islam asal saya dihalalkan zina. Dinasehati sama Nabi. Kenapa? Maksiat kalau dari syahwat itu masih ada peluang untuk taubat. Dinasehati sama Nabi. Kenapa? Dia enggak menolak kebenaran. Iblis menolak kebenaran, tahu benar, tahu dia salah, tapi enggak mau. Datang kepada Nabi Musa itu iblis. Musa tanya sama Allah, kira-kira kalau aku tobat diterima enggak? Tanya, ya Allah, iblis mau tobat, Allah terima, engkau terima enggak tobatnya dia? Musa, aku terima, tapi namanya tobat itu menyudahi kemaksiatan, mentas dari kemaksiatan. Bilang sama iblis, aku terima tobatnya dia, asal dia mentas dari kemaksiatannya. Bilang, cari makamnya Adam, sujud kepada makamnya Adam, aku terima tobatnya dia. Sampaikan kepada iblis oleh Nabi Musa alaihissalam. Iblis, berabad-abad kamu mulai dari di surga kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang anak turunmu juga dilaknat. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Datang kabar gembira dari Allah. Allah terima tobatnya kamu. Tapi kamu harus mentas dari kemaksiatan kamu. Apa itu? Gimana caranya saya menyudahi kemaksiatan saya? Cari makamnya Adam, kamu suruh sujud sama Allah. Allah terima tobatnya kamu. Apa jawabnya iblis? Hidup saya gak mau tuh sujud, kok mati saya mau sujud. Ya, menolak kebenaran. Orang kalau sombong menolak kebenaran. Loh, siapa yang? Kamu gak tahu saya. Oh gitu. Akhirnya kebenaran itu akan sia-sia. Nasihat itu seolah menjadi percuma.
Nabi Adam dalam tanda kutip pernah salah, pernah maksiat. Tapi tobat enggak? Diterima enggak tobatnya oleh Allah? Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Tobat. Kenapa? Karena makan buah khuldi bukan dari kesombongan. Kemaksiatan Nabi Adam itu dari syahwat. Orang yang enggak mau sholat lebih sombong daripada iblis. Nah, kalau iblis saja enggak tobat, apalagi orang menolak sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Naam. Ya. Kemudian sholat itu dikatakan paling afdolnya ibadah. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Kadang-kadang orang itu enggak sholat, tapi Ramadan puasa. Zakat fitrah, zakat. Kalau perlu dia haji, haji. Tapi sholat enggak. Ya percuma. Kenapa yang ditanya pertama kali bukan zakatnya, hajinya, puasanya, sholatnya dulu. Sholat ini ibarat wadahnya. Lah kalau sudah wadahnya bocor, mau diisi zakat, haji, puasa. Keleleran di mana-mana. Menghadap kepada Allah, enggak bawa bekal. Kenapa? Bocor. Sholat itu yang paling penting. Kita ini kalau mau kemana-mana, pasti yang kita siapkan dulu adalah kopernya. Baru isinya. Nah kalau bingung isi, gak bingung koper, ya apa cerita ini? Yang penting itu sholatnya dulu. Bukan berarti puasa, zakat, haji itu gak penting. Ya buat apa koper kalau gak ada isinya? Ya gak waras juga. Musafir tapi bawa koper, isinya kosong. Yang cerdas itu kopernya ada, isinya ada, sholatnya ada, puasanya ada, zakat hajinya ada. Itu baru dikatakan cerdas. Dan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kenapa kalau sholat dikatakan paling afdolnya ibadah? Karena satu-satunya ibadah dikatakan tanha anil fahsya wal munkar sholat. Tanha anil fahsya wal munkar sholat. Bukan yang lain. Selagi pernah diundang beberapa tahun yang lalu. Satu musola begitu, acara Isra Mi'raj. Takbirnya bilang, "Bib, di sini, Bib. Masya Allah, Bib. Lima waktu makmur, penuh, Bib. Tapi enggak imamnya, enggak jamaahnya. Setiap sore sabung ayam. Tapi maghrib, lereng, sholat semuanya, Bib, musola. Isya semuanya sholat, sa imamnya, sa jamaahnya." Lah saya ini bingung, Bib. Kan katanya tanha anil fahsya wal munkar. Aduh, umat aku. Berubah sudah materi ceramah ini. Akhirnya saya teringat kalamnya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau mengatakan, enggak semua sholat dikatakan tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang bagaimana dulu? Makanya Allah berfirman dengan inna sholata, bukan inna sholatan. Inna sholata ada alif lam. Maka hukumnya ma'rifat. Ma'rifat itu spesifik, tertentu. Sholat yang gimana dulu yang tanha anil fahsya wal munkar. Enggak semua sholat sembarang aja kita lakukan kemudian tanha anil fahsya wal munkar. Enggak. Sholat yang khusyuk, sholat yang tuma'nina, sholat yang hadir hatinya, tadabbur dalam bacaannya dan seterusnya. Itu sholat yang tanha anil fahsya wal munkar. Makanya kapan kita ibadah yang paling penting itu adalah batinnya, hatinya. Rukuk sujud badannya, rukuk sujud enggak hatinya. Jangan-jangan badannya rukuk sujud tapi hatinya rukuk sujud sama makhluk. Rukuk sujud sama dunia, rukuk sujudnya sama utang, rukuk sujudnya sama tagihan, rukuk sujudnya sama toko, rukuk sujudnya sama pasar. Ya bukan seperti ini yang tanha al-fahsya wal munkar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat zahirnya kita, yang Allah lihat adalah batinnya kita. Dikatakan al-ajab kulan ajab, kata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih Allamah Ad-Dunya. Beliau mengatakan, aku ini heran sama orang yang kalau tangannya sakit dia getol gimana caranya tangannya yang sakit ini sembuh, tapi kalau hatinya sakit gak segetol itu. Ya orang itu kalau sakit makan gak enak. Orang kalau sakit makan gak enak. Makanya dia berusaha sembuh agar yang tadinya makan gak enak jadi enak lagi. Orang itu kalau batinnya sakit, ibadahnya gak enak. Kenapa dia gak berusaha untuk menyembuhkan batinnya biar ibadahnya enak? Tetap aja ibadahnya gak enak.
Aku heran sama orang seperti ini. Padahal dia nanti menghadap kepada Allah enggak bawa tangannya yang sehat, kakinya yang sehat, zahirnya yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Selamat enggak selamatnya kita tergantung hati kita ini sehat enggak, berpenyakit enggak. Berpenyakit selamat sudah. Tapi kalau kita menghadap kepada Allah dengan hati yang baik, itu yang lah kenapa fokusnya kita ke zahir? Batinnya kok tidak? Kata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fikir lanatul dunia. Enggak semua sholat dikatakan bahwa ya, tanhaan fahsyat al-muka. Beda motivasi. Beda motivasi antara orang yang sholat karena wajib sama orang yang sholat karena syukur. Beda motivasinya. Orang yang kalau sholat karena wajib kadang-kadang terbebani, terpaksa, cepat-cepatan, enggak khusyuk, enggak tuma'ninah, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi orang yang ibadah sholatnya karena syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ibadah sholat dengan sepenuh hati. Nah, dari hati yang sepenuh hati ini, segenap hati ini, itu yang membuat ibadahnya semakin sempurna. Karena semua ibadah itu baik buruknya tergantung baik buruknya hati. Ketika hati ini sepenuh hati, ibadahnya akan sepenuh hati. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Enggak ada yang kita punya kecuali semuanya dari Allah. Dan tidak ada sedetik pun umur yang kita lewati kecuali di situ kita dapat nikmatnya Allah. Kapan? Sedetik aja saat itu kita enggak dapat nikmatnya Allah. Apa yang kita punya? Yang itu bukan merupakan nikmatnya Allah. Enggak ada. Semua yang kita punya nikmat dari Allah. Seumur hidup kita itu adalah berbalut dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda antara orang, kenapa kamu sholat? Wajib. Sama orang, kenapa kamu sholat? Ya gak punya muka saya kalau gak sholat. Beda. Gak pantas, gak patut. Saya gak sholat, gak patut. Kenapa? Gak punya malu itu namanya sama Allah. Masalahnya manusia bisa berterima kasih kepada manusia, tapi gak bisa berterima kasih kepada Allah Tuhan. Contoh, misal saya kasih antum uang 100 juta setiap orang. Contoh ini ya, pikir temenan gue akhirnya 100, 100, 100. Ya sekali tak seumur hidup. Besok gak saya kasih lagi. Tapi saya di 20 tahun lagi saya telepon jenengan kenal saya. Saya minta tolong jenengan berangkat masuk sampai infusan budan insya Allah. Kenapa kamu kok berangkat? Kamu kan sakit infusan. Gak punya muka saya kalau disuruh gak berangkat. Itu 20 tahun yang lalu ngasih uang saya 100 juta. Gak ada angin, gak ada hujan. Saya gak disuruh kerja, gak disuruh gratis 100 juta. 20 tahun yang lalu. Lah Allah ngasih nikmat kepada kita terakhir gak? Gak ada terakhirnya. 20 tahun diiling-iling. Ya kenapa yang terus-menerus gak diiling-iling? Berterima kasih sama manusia. Tapi kenapa tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal, kita sujud sampai penjuru, rukuk sampai bungkuk, berdiri baca Fatihah sampai mati ya loh. Kira-kira utangnya kita sama Allah lunas ya? Enggak lunas. Dan kita diperintah oleh Allah sujud enggak sampai penjuru, rukuk enggak usah bungkuk, baca Fatihah hitungannya cuma menit, 1 menit mungkin baca Fatihahnya kita. Kalau ruku sampai bungku, sujud sampai benjut, berdiri sampai mati, itu gak lunasi. Apalagi yang hitungannya detik, hitungannya menit. Rukunya kita hitungannya detik, sujudnya kita hitungannya detik, berdiri kita hitungannya menit, sholatnya kita hitungannya menit. Ya apalagi, tambah gak bisa lunasi. Tapi rahmat Allah dianggap lunas. Udah gitu dikasih surga coba. Ya apa sih? Kebacut gak orang gak sholat? 17 rakaat, 1440 menit. 24 jam yang kita punya. Enggak ada sedetik pun yang kosong daripada nikmatnya Allah. Enggak ada. Dan Allah minta cuman kita meluangkan waktu 34 menit itu pun dibagi 5. Ayo. Wes. Kayak itu antum kalau pas ya kita semuanya ini kalau pas malas, pas capek, pas ini, pas itu. Nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saya ini orang yang tak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wajibnya jenengan kan nyawur. Wajibnya jenengan bayar. Lah kalau nyawur enggak, bayar enggak, kok berharap bonus atau hadiah dari saya? Kan enggak mungkin. Tapi Allah hebat. Utang kita enggak mungkin kesahur cuma dengan 17 rakaatnya kita enggak mungkin kesahur. Nikmatnya Allah tahunan, sholatnya kita cuma menitan. Enggak mungkin kesahur. Udah begitu dikasih hadiah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kalau ada, kadang-kadang ada orang kenapa enggak sholat? Enggak boleh bib sama bos sholat bib. Ya metu wae. Ya keluar kamu dari tempat itu. Anak istri makan apa bib? Ya apa sih? Ada teman saya yang pernah ngalami kasus yang sama dengan kamu, dilarang bosnya untuk sholat, dia keluar mangan anak bojo ini mangan anak sekolah gendang. Ya kok kamu berdiri apa cerita? Kan banyak ya. Anu bib, saya gak boleh bib sholat bib. Ya keluar. Ya anak istri makan apa? Loh, apakah cuma kamu yang ada di masalah yang sama? Enggak, yang lain juga punya masalah yang sama. Tapi mereka keluar, mangan. Yang kafir itu lu makan. Lah mau soalnya sholat ditelantar no, di sini ya, ini gak mungkin kan. Ini iman, bicara iman. Bicara iman. Kata Nabi, al-iman al-yakin kullu. Iman itu yakin semua secara total. Iman itu yakin, itu sudah iman. Jadi kalau sudah gak yakin sama rezekinya Allah, dia bergantung sama makhluk, diatur sama makhluk nurut, diatur sama Allah gak nurut dia. Dia merasa hidup matinya dia tergantung bos, bukan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Keluar. Kenapa kok bingung? Malah kalau perlu kompak, satu perusahaan metu kabeh si muslim. Dilarang sholat metu kabeh, gak bingung ayo bos. Ya kukut mari ngono. Masalahnya yang taat ini ijenan kadang-kadang metu diwian, sing gak sholat tetep ae kerja. Coba kompak. Insya Allah dirubah itu peraturannya. Dari gak boleh sholat jadi boleh sholat. Kenapa? Si muslim kompak. Oh gak boleh sholat, ayo metu. Pabrik rokok misalnya gini, yang punya non muslim, yang kerja muslim, kan ribuan gitu. Gak boleh sholat semuanya. Kenapa? Mengganggu produktivitas. Keluar semuanya ribuan tadi itu. Ayo gak bingung. Akhirnya dirubah peraturannya. Begitu seharusnya. Begitu, bukan terus kita kalah. Kalaupun kita harus sendirian keluar, gak apa-apa. Tuhan kita bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gak yakin sama siapa-siapa, kita gak ngarepin siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan ya Allah jadikan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang istiqomah jalankan sholat lima waktu, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang tambah tahun tambah baik sholatnya, tambah tahun tambah berkualitas sholatnya. Mudah-mudahan sholatnya kita menjadi sholat yang hasil, menjadi sholat yang manfaat, menjadi sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.